Letupannya. Oh, memecah awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up guys? Bersama saya lagi Afio dalam channel YouTube PPP Yok. Pagi ni aku bangun, mak aku pi nak tu pasal pagi pi beli belangkah. Aku rasa happy sangat sebab aku kan suka belangkah. Yang mahal, seekor RM20. So, mak aku kata aku dah beli dah. So hang masak sendiri. Kuat air betul ke tak? Ha. Ini kat depan ni ada kolam. Tapi kolam ni under maintenance. Tak servis lagi. Haa, dengan kapok tu panggil kita pula tu. Mau body tak kuat, hari-hari duduk mengetuk. Oh. Haa, tak nampak. Tu aku tak tahu sangat bab-bab nak tanam pokok ni. Bukan tak tahu, ilmu orang pengalaman lebih penting. Bab tengah celur. Tak tahu apa kerja aku. Ni orang panggil pokok langsung yau. Dan bawah dia ada, tak ada pula dah. Ah, bawah dia ada ni. Macam ni. Ya, hitam-hitam ni. Hitam-hitam ni dia macam dia punya biji benih lah. Dia akan lekat kat tangan. Nampak? Akan lekat kat tangan. Pokok ni aku daripada kecil aku duk tengok. Nampak macam bunga api. Nampak macam tu. Oh, tak tahu pokok apa. Abah, ni pokok apa? Buluh Jepun. Oh. Daripada kecil aku duk tengok nampak macam bunga api. Ni yang dah besar ah. Nampak ni. Ni dia macam span sikit. Dia punya kak dia kot. Entah. So macam ni lah pokok langsung ya. Ya, dalam ni pokok okey aima ni. Pokok batik tumbuh. Okey aima. Sebab apa orang kata pokok okey aima? Sebab kalau time dia berbunga, bunga dia bentuk corak harimau. Sebab tu nama dia pokok okey aima. Pokok favorite ayah aku. Iaitu tanduk rusa. Memang cantik pokok dia. Nampak? Dia macam corak dia macam tanduk rusa. Nampak? Dia turun ke bawah. Ni macam tanduk rusa. Sebab tu pokok dia, dia namakan tanduk rusa kot. Nampak? Cantik lah. Nampak depan rumah aku. Macam mana nak nampak rumah? Nampak? Bumbung pun sikit tu lah nampak. Rumah aku ni boleh buat tempat shoot wedding tau. Memang nice. Memang cantik. Dan ayah aku dulu dia mahiran hidup punya cikgu. So dia kreativiti dia memang tinggi. Nampak eh, buat pakai produk botol dia semua buat sendiri eh. Banyak lagi benda yang dia buat sendiri. And then belakang ni ada kolam. Dia semua buat sendiri. Buat oh. Oh, tapi ni dah jatuh sebab ribut. Dalam ni ada ikan patin. Ikan patin. Dan hujung sana ada ikan talapia, talapia merah. Dan sini ikan puyuh. Abang-abang aku balik akan tangkap ikan patin buat tempoyak. Memang sedap tempoyak mak aku buat. Pedah elok. Ini semua buat sendiri. Ini just pecah-pecahkan Thai lepas mozek. Pecah-pecahkan dan buat corak macam ni. Ni adalah tanah family aku. So tak ada buat apa. Ya, aku tanam lah macam tu lah. Romaneh. Hujung sana. Semua romaneh. Dah aku malas nak jalan pergi sana. Hai. Mak Jijah buat apa? Tak nampak tu pada tu. Mana? Ni dia belangkah yang ditugaskan oleh Mak Jijah untuk aku membakar. Hidup lagi. Ingat yang sebelum ni aku buat video RM7 je beli. Sini hampir RM20. Aku dah cakap dah sini mahal. Ha, tunggu belangkah. Ha? Dengan hidung pink hang tu. Tadi dia tengok. Tunggu belangkah. Awak tak biasa nampak. Ha? Allah. And then sebab apa dia diletakkan dalam sangkar dan tak dilepaskan? Sebab sekali dia lepas, memang merana hidup kalau nak simpan dia balik. Dia akan jadi ganas. Betul tak tahu? Dalam sangkar baik jinak elok. Comel. Kalau kat luar, mampus. Dia cakap habis orang. Kiki. Lari. Alah, comelnya saya. Comelnya saya. Okey. Tepi rumah. Tanam cili. Dia mak cabai.
Alah, apa lagi mak lagu ni? Kalau nak kangkung, kangkung kat situ. Kalau nak betik, betik tu ni lah, buah betik apa mak? Dah orang sebut. Papaya. Tu bahasa Inggeris. Apa? Ketela. Betik betul lah betik kan. Kita sebut ketela. Tu buah betik. Tu buah belimbing. Ke cabai? Cabai lah ni, cabai. Cabai. Asal lah. Ham. Iki. Oh, ikan pari ke ikan tukar? Tukar. Kucing duduk standby kiri. Macam masak apa ni? Ya Allah, sedaknya. Nak mata boleh tak? Ni ikan apa ni? Ikan nyok-nyok. Ikan nyok-nyok goreng. Ini favorite aku dengan abang aku juga. Dia suka mentarang. Mana yang dah kupah? Tu mentarang. Ni dah kupah kulit. Yang tadi tu, ni dah lah cekal. So kalau kita kupah kulit dia, macam ni lah rupa dia. So kalau dah macam ni rupa dia, kita kena rasa. Barah lah. Mak lah. Sebab mentarang ni dia adalah selut. Lepas tu kuah dia jadi macam ni. Tapi sedap kuah dia. Jangan sama mentarang. Dan ni adalah kulit temigai. Kulit temigai ni diiris halus-halus. Dan dia letak jadi sayur. Favorite aku. Bakap melangkah. Kita susun butter dulu. Duduk macam tu. Alah, awak duduk macam tu. Tangan tu kat depan siapa ni? Alah, ingat cemek. Alah, dengan tangan dia tu macam tu. Tadi aku buat kat sini. So, mak aku main dia kata jangan buat atas ni. Buat atas tanah, nanti pok kau marah. Kita ambil sabut pula. Lepas tu? Tu cik tahu nak buat lah. Tahu lah. Mak jangan kacau lagi. Mak jangan kacau. Bagi Apik buat dulu. Tak boleh makan lah sekejap. Lambat. Tunggu si Apik. Tu lah jauh sikit. La ilah. Gitu bau. Tunggu ha, dengan gayanya yang tersendiri. Ni tak tepi meletup. Kena api tu. Tak betul lah. RM20 beli jugalah. Ada orang tu buat tahu nak makan langkah. Mana ada tak abang pun kata nak makan langkah. Tak apa. Lepas ni. Lepas ni jumpa lalu je. Lepas langkah. Ni bakat lah cara kampung tradisional. Bukan bakat oven tu. Ni kalau mulut tu bersuak badan tu muih gitu. Fui pun naik dah. Weh, fuh, kita getah tu. Jalan. Dia maingat. Maingat lah, negak. Tengok muka macam tu. Saya nak ambil gambar ke? Pish, dia kegamak ni video. Macam mana bunyi dia? Bunyi dia kena? Nyaw. Awak dia masuk dah no. Doi. Dia tak apa kuat eh. Ha, dia mati. Dah mati ya tu. Tembak ni jangan sangat ni. Indah. Ni. Terbalik macam tu dah. Terbalik macam tu. Waktu nak tengok orang. Tengok comel, tengok macam tu. Tengok comel. Anda boleh keluar tau. Ish, berlaku lebih. No. Tu kumpul dia, Mak. Pecah, oi. Macam? Tak, dia tak lupa. Enggak, pecah, oi. Tak baik lagi. Dia jadi belon. Tunjuk air lipat. Awak lipa sebelah lain, sebelah lain. Di dapur memang kena belen sebelah. Awak sebelah? Dia duduk depan. Tu yang makan sebelah lain, sebelah lain ke? Okay, hambat kucing. Hambat kucing. Tak ada nak ambil lipa betul. Meletup api kena dulu. Dengar bunyi dia.
Rasanya macam telur. Iyalah telur. Rasa macam mana? Okey. Telur ikan. Ah. Macam telur ikan masin tak masin tu. Lemak-lemak. Om dia lebih. Tapi dia lain kan. Dia punya rasa tu sok menelan tak edi macam tu. Tak jadi belangkah. Dah bukan tadi belangkah. Maksudnya belangkah saja yang rasa macam tu, betul tak? Belangkah saja yang rasa macam tu. Telok belangkah. Telok belangkah. Yalah, telok belangkah lah. Tapi api belangkah pun api setai sedap. Telok memang. Mak ni kecut. Alah. Oi lah. Teh, tak usah kan. Kita tahu kita pakar masuk belangkah. Bum bunyi lagu. Tak. Kalau hampa masak dalam belanga, senang dia cepat masak sebab belanga tu dia kata panah dia. So kalau hampa bakar ni lah risiko dia. Hampa kena check tengok dalam dia. Nampak kan? Macam ni warna hijau lagi. Dia kalau tidak dia akan warna kuning kering tau. 25% baru masak. So kita kena buat api lagi. Senang pakai sabut ni. Oi, kaki pi kena. Oi, marah betul eh. Macam mana? Yalah, tio. Hei. Tanya lah. Tunggu mana? Jangan. Mai, telok aja tu lagi. Mak, telok aja tu lagi. Tolok dia. Ada pui. Kalau kita biar bagi dia lagi keras, dia tak sedap lah dia kering. Habis telur tu nak makan seorang. 6 ekor lah. Belangkah makan. Dah masuk ambil. Letupannya. Memang mecah awan. Letup. Wow. Delicious. Ni masak okey. Banyak dia banyak telur. Inilah orang kata nikmat belangkah. Sedap. Ketung. Tu telur ni. Tebal nak engkau. Kita buat masuk. Tengok guys, telur dia guys. Jom masuk. Yeay. RM20. Makan dulu. Makcik. Yang ni abang sulung aku. Yang tu abang nombor 2 aku. Abang nombor 3 duduk sana kan. Hai. Nama apa? Nama Mak Firas. Mama Firas. Hey, salam aju. Tangan no. Salam. Ni adik dia. Ni kakak dia. Ini abang nombor 2 dia. Semua pula botak ikut pok. Ada belangkah. Saya manis mentarang. Apa ni? Ikan pari makan? Ikan tukar. Saya pedas ikan tukar. Ikan pok lah. Ulam. Buah. Kau Widah dulu tak makan belangkah kan? Sedap ni Allah. Dah. Bawa lu. Boy. Itu je lah. Dah. Bagi tidur orang takut masuk itu lah. Kalau lelaki nampak lah. Tangan nampak awak kakak. Tu nampak amuk juga tu sikit. Tangan. Tangan. Tak apa. Mak tanya mana dia tak apa. Dah makan belangkah? Papa ada suap dah tadi? Ya. Tak? Macam ekor cicak. Ekor cicak. Macam awak tak makan belangkah? Tak. Mana kau kawan yang tinggal apa ni? Dengan geli, ini memang sedap. Nikmat dulu. Sedap.
Makan, makan. Tuan tangan. Ngam. Makan ikan. Sedap. Ikan. Cakap sedap. Sedap ke tak? Cakap. Sedap. Sekejap pun makan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tak. Tak buat ke orang kaya. Oh. Ni makan je ni. Makan je tu. Sedap. Gelen balai sedap. Dah. Makan dulu. Okay, aku end punya vlog kali ni. Suka video aku, like. Kalau korang ada suggestion, apa-apa komen, sila komen di bawah. Dan yang paling penting, ciao. Belum. Belum. Buat dulu. Tak ada, no. Jangan lupa share video aku. Dan subscribe channel aku. Tolonglah free. Subscribe. Tekan yang button subscribe tu, okay? Alright, jumpa di video dan vlog yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao. Duduk jauh, okay? Tu, dia lah. Kena marah dengan mak, eh. Besar-besar dah kena marah, eh. Tak pernah buat. Tahu pun makan. Mana ada? Tu. Janganlah pukul.